aku Ana, this is my channel. So guys, jadi aku mau buat video tentang skincare rutin aku dari beberapa produk pilihan. Pilihan aku maksudnya, oke? Stay for watching, jangan lupa sebelum nonton, subscribe channel aku di bawah. Dan jangan lupa like. Oke, Saint Ives. Ini Fresh Skin Apricot Scrub. Jadi ini scrub wajah dan ini salah satu produk yang famous di Amerika, guys. Oke, kita akan coba. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk menghaluskan kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi cara menjat wajah yang baik dan benar itu kita angkat ke atas, guys. Jadi biar enggak kulit kita itu kendor. So guys, ini hasil dari scrubnya. Jadi wajah aku lebih cerah gitu, guys. Lihat. Jadi tampak bersih dan cerah. That's why aku sangat cinta banget sama yang ini. Oke. Selanjutnya aku mau pakai dari Oval, yaitu masker bengkuangnya. Dan masker ini untuk membantu kulit tampak lebih putih dan cerah bersinar. Jadi tipe kulit aku itu kulit kering. Jadi kalau kulit kering itu selain komedo, masalahnya kusam. So aku lebih memilih produk yang membuat kulit aku biar agak lembab, lebih cerah gitu. Karena kan aku masalahnya kulit aku kering dan juga komedo. Di sini semua itu biasanya kalau udah lagi marak-maraknya atau lagi musim komedo, di sini semua komedo semua, guys, di sini. Jadi masker bengkuangnya udah aku cuci, guys. Lihat, lebih cerah lagi kan wajah aku. Semoga hidup aku juga lebih cerah. Untuk membantu merawat kulit agar tampak mudah bercahaya dan memberikan kelembapan pada kulit dan membantu merawat kulit agar tampak awet muda. Jadi that's why ini dibilang masker anti aging atau bahasa Latinnya masker anti tua. Usia aku udah mulai beranjak tua. Jadi aku kayak mau antisipasi gitu, guys. Nanti takutnya kalau nggak aku antisipasi dari sekarang, nanti aku udah muka tua, tambah bawaan umur kan lebih parah dia, guys. Jadi aku mending antisipasi dari sekarang pakai masker anti tua. Udah 10 menit dan maskernya udah kering dan kencang. Dan kita mau melepas ini masker secara perlahan. Dan lebih makin cerah setelah pakai step-step sebelumnya. Untuk step selanjutnya aku mau pakai dari Oriflame, yaitu Love Nature Face Tonernya. Jadi ini mengandung ekstra oat alami yang membantu menyejukkan dan menenangkan kulit. Jadi toner ini membuat kulit kita itu lebih lembut dan lembab dan mengurangi rasa stres kulit. Jadi nggak hanya kehidupan yang stres ya, guys, kulitnya juga stres. Biasanya aku kalau pakai ini pakai kapas ya, guys, tapi kali ini nggak, aku mau buat di gini-giniin aja biar sambil dipijat-pijat gitu. Untuk step terakhir aku pakai dari Natu Republic Aloe Vera. Nampak nggak ya ini? Jadi fungsinya ini banyak banget. Selain untuk melembabkan kulit, menghilangkan bekas jerawat atau flek-flek hitam, dan juga ini bagus untuk rambut dan bisa juga dibuat jadi sebagai body lotion ya. Jadi ini jadi Natu Republic ini aku buat juga sebagai base makeup. So that's all about my video.
I hope you enjoy dan bermanfaat buat kamu yang lagi nonton dan lagi mencari-cari skincare yang cocok buat kulit kamu. Jangan lupa like and subscribe channel aku. Thank you for watching. Bye-bye.